What?
seperti training ini. Marilah kita bersama-sama mendekatkan iman dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjuk tinggi segala perintahnya dan menjauhi segala apa-apa yang dilarangnya. Masyarakat muslimin sedang mengikat rahimahumullah. Selama satu bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh sukacita. Kehadiran Ramadan tidak hanya sebagai bulan istimewa dengan diperkatakan amal kebaikan, namun juga sebagai madrasah hayat atau sekolah kehidupan, yakni sekolah yang mendidik seorang mukmin agar bisa menjadi mukmin yang lebih baik dengan mengendalikan hawa nafsu, meninggalkan kemaksiatan dan menjalankan amal-amal seperti tadarus Al-Qur'an, sedekah, puasa, salat, sunnah dan sebagainya. Masyarakat muslimin sedang dikuat rahimahumullah. Semua ibadah di bulan Ramadan yang telah kita lakukan tentu harus memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena status kita sebagai manusia mengharuskan untuk menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga hubungan baik sesama manusia, baik kepada Allah dengan menjalankan ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat, haji dan lainnya. Belum cukup semua dilakukan kecuali kita membina hubungan baik terhadap sesama manusia. Alhamdulillah. Masyarakat muslimin sebagai kotrahan wakil Allah, bulan Syawal ini adalah bulan silaturahim, saling memaafkan dari segala kesalahan atau berhalal-berhalal. Pengaruh kesucian baik permintaan maaf maupun pemberian maaf keluar dari hati yang bersih sebagai persyaratan dikabulkannya permintaan maaf oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mani muslimani yang tabayani ayatah subrahani ila ukurah mafakta ayatah warrafa." Hadis Ibn Abdul dan Tirmidzi. Dua orang Islam yang saling bertemu satu sama lain, kemudian saling berjabatan tangan antara keduanya, kedua orang itu akan diampuni Allah sebelum mereka berpisah. Masyarakat muslimin sebagai rahimahumullah, pada bulan Syawal ini pula kita dianjurkan puasa 6 hari dalam bulan Syawal sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan tsumma athbaha sittan min Syawal kana siyamun mutahhar." Rawahu Muslim. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia berpuasa pula 6 hari di bulan Syawal adalah seperti puasa 1 tahun. Masyarakat muslimin sebagai umat rahimahumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat istiqamah dan melaksanakan amal-amal saleh dari pengaruh bulan suci Ramadan yang telah kita kerjakan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن محمدا رسول الله.